Sebanyak 662 mahasiswa Universitas Bina Sehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Mojokerto mengikuti sidang Senat Terbuka Wisuda dan Pelantikan ke-27 tahun akademik 2023-2024 di Hall Geraha Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Dari jumlah tersebut, 227 diantaranya lulus dengan predikat cum laude. Tarian Mayang Rontek Sekar Kedaton membuka acara sidang Senat Terbuka Wisuda dan Pelantikan ke-27 tahun akademik 2023-2024 di Hall Geraha Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 662 mahasiswa Universitas Bina Sehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengikuti proses wisuda ke-27 tahun 2024. Wisuda ini turut dihadiri oleh pejabat sementara Bupati Mojokerto, Ahmad Zazuli, dan segenap unsur Forkopimda Kabupaten Mojokerto serta ratusan keluarga para wisudawan yang datang dari luar daerah se-Indonesia. Dari total 662 mahasiswa yang mengikuti wisuda, 277 diantaranya dinyatakan lulus cum laude. Para wisudawan dan wisudawati merupakan lulusan dari seluruh program studi Fakultas Ilmu Kesehatan, yakni D3 Kebidanan dan Keperawatan, S1 Keperawatan dan Kebidanan, Profesi Nurse, hingga Magister atau S2 Keperawatan. Dengan mengusung tema transformasi digital global menuju Indonesia Emas, berintegritas, maju bersama UBS, universitas ini kini tengah membangun networking secara luas dengan instansi maupun universitas di dalam negeri maupun luar negeri. Teranyar, UBS PPNI Mojokerto sedang melakukan kerjasama potensi pendidikan spesialis dan S3 keperawatan dengan Universitas Indonesia. Wisuda yang ke-27 untuk universitas, karena kami berasal dari Akademi Keperawatan menjadi STIKES dan sejak 2002 kami menjadi universitas. Dan ini adalah jumlah yang lumayan besar untuk UBS. Menyatakan dukungan agar UBS PPNI agar mahasiswa mampu bersaing dalam mewujudkan mahasiswa unggul di bidangnya, baik dalam sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Yayasan selalu mensupport apa yang ada di Universitas Indonesia PPNI. Support kami terutama tentang SDM, karena SDM itu dosen dan lainnya yang sangat penting untuk proses pendidikan. Jadi untuk tinggi ternama di Indonesia untuk yang disampaikan itu terkait dengan program doktoralnya. Seluruh wisudawan berprestasi dari semua jurusan mendapatkan apresiasi dari Universitas Bina Sehat PPNI, mendapatkan hadiah dari berbagai relasi kampus seperti Bank Jatim serta perusahaan lainnya. Dari jumlah total semua lulusan untuk wisudawan terbaik dari seluruh program studi pada wisuda dan pelantikan UBS PPNI Mojokerto tahun akademik 2023-2024 diraih Lintang Kalingga dengan IPK 3,94 dari program studi D3 Keperawatan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.